Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menangkap sebuah kapal berbendera Rusia KIARZ-03 di perairan Arafuru, Maluku, Minggu 19 Mei 2024. Sudah menjadi target operasi sejak sebulan yang lalu, kapal tersebut membawa 12 orang anak buah kapal warga negara Indonesia dan 18 warga negara asing. Saat diinterogasi, nahkoda kapal mengaku berangkat dari negara asal pada Mei 2023. Kapal tersebut kemudian melakukan penangkapan di perairan Indonesia sejak 12 Januari 2024. Sejauh ini, kapal ilegal itu telah berhasil menangkap 30 ton ikan campur. Kapal berukuran 870 gross ton ini pun telah meresahkan nelayan karena penggunaan trawl yang dapat merusak terumbu karang. Di masa depan, kerugian ekologi yang terjadi jauh lebih besar daripada kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Hal ini disampaikan oleh PLT Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Pung Nugroho Saksono. Ekologi yang dirusak oleh kapal ini lebih besar daripada ikan atau ekonomi yang diambil. Untuk itu, kapal ini harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. KKP akan mendalami kasus ini lebih lanjut dengan memfokuskan pada penyidikan karena sudah mulai muncul benang merah. Selain membekukan kapal KIARZ-03, KKP juga mengamankan kapal jenis pengangkut asal Probolinggo, Jawa Timur. Sebab, kapal dari Probolinggo ternyata ikut menyuplai bahan bakar logistik ke kapal asing tersebut.